Sahabat YouTube semua, ketemu lagi di Halim Channel. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pompa booster keluaran Panasonic ya. Salah satunya pompa booster yang diklaim keluaran Jepang dengan flow switch built-in. Jadi flow switch-nya built-in di pump bodinya langsung ditempel seperti itu ya. Karena pada umumnya flow switch yang beredar di pasar, pompa-pompa boosternya seperti Shimizu, Washer menggunakan jenis flow switch semacam ini ya. Dia bisa pasang lepas gitu ya. Bisa dipasang dan dilepas, dan ini bisa diganti banyak jual di pasar bebas gitu ya. Tapi kali ini Japan Panasonic ya mengeluarkan flow switch built-in langsung ditempel di pump bodinya. Berbicara mengenai kualitas ya, tentunya dengan sistem built-in ini ya, sistem flow switch-nya ini terjamin kualitasnya. Apalagi built-in ini memang didesain dari Jepang sendiri itu, sehingga kualitas dari flow switch ini pastinya terjamin keawetannya dibanding yang sistem-sistem flow switch yang kebanyakan dijual di pasaran semacam ini. Banyak sekali merek yang dijual, dan ini sering saya temui cepat rusaknya, cepat mengalami kerusakan seperti itu, dan ini tentunya lebih awet dibanding yang produk-produk banyak dijual di pasaran. Ya, dilihat dari tampilan fisiknya ya, dibanding dengan pompa-pompa booster lainnya dari pabrikan-pabrikan bermerek Shimizu, Washer, dan lain-lainnya, fisik dari pompa ini lebih ramping kalau dibandingkan dengan pompa booster keluaran merek yang lain. Bentuknya yang mungil, tapi tentunya fungsinya sama. Ya, fungsinya sama. Mengenai spesifikasi ya, pompa ini adalah kelas pompa 125 watt, tentunya dengan pompa power 125 watt ya, artinya pompa ini maksimal antara 2 sampai 3 gran ya. Terlebih kalau untuk ke booster atau penguat ya, pompa ini ya maksimal rata-rata diperuntukkan untuk 2 gran, yaitu gran untuk shower dan juga gran untuk kamar mandi. Jika untuk lebih dari itu tentunya ada kelemahannya ya, debit airnya akan mengecil dan tidak cocok untuk kran dengan jumlah banyak hingga 4 atau 5, karena tentunya debit airnya lebih kecil dan tidak sesuai fungsinya, yaitu sebagai booster atau penguat. Fungsi dari booster penguat adalah untuk memperbesar tekanan dan debit air. Jadi dengan pompa booster ini diharapkan tekanan air yang keluar dari kan jauh lebih besar. Adapun cara kerja pompa booster ini sama dengan pompa booster yang lain ya, yaitu ketika ada tekanan air dari hisapnya melalui lubang dicat, secara otomatis flow switch ini bekerja dan pompanya akan nyala. Di sini saya contohkan bahwa pompa ini sudah dihubungkan dengan arus listrik, kondisinya adalah off atau mati ya. Namun ketika ada tekanan air ya, di sini ada pedalnya akan bergerak dan pompanya akan nyala semacam ini. Ya. Jadi dengan adanya gerakan aliran air ya, aliran air, pompanya akan nyala dengan sendirinya. Dan ketika kran ditutup ya, tidak ada aliran air, pompanya akan mati. Ya, seperti itu cara kerjanya, dan sangat simpel sekali jenis pompa ini dan cukup cocok untuk
shower untuk kamar mandi. Thank you.